Kita sambut Sasha. Tepuk dong. Cik. Kosong-kosong, Bang. Belakang. Enggak, Bang. Agak deket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang pusasa umurku 11 tahun. Pergi liburan tuh asik. Yang capek itu pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Apalagi kalau ditambah pinggang pegal, kepala puyeng, pantat panas. Kalau duit lepas terus badan sakit, mana asik buat liburan? Mending di rumah, nonton TV, main HP, atau nyetel musik keras-keras sampai tetangga sebelah rumah keganggu dan teriak, "Woi, matiin!" Udah aku matiin, masih teriak juga. Orang aku matiin TV. Udah aku matiin, tetap teriak juga. Orang aku matiin HP. Pas aku matiin musik, baru dia berhenti teriak. Gak taunya dia udah pergi ke alam bangka. Kasian banget deh dia, sendirian di dalam kubur. Gak bisa nonton TV, gak bisa main HP, atau gak bisa nyetel musik keras-keras sampai tetangga sebelah kuburan keganggu dan teriak, "Woi, matiin!" Pergi liburan tuh asik, tapi belakangan ini aku bingung mau pergi kemana. Mau ke gunung, gunungnya meletus. Mau ke laut, lautnya tsunami. Mau ke mall, mallnya dibom. Mau gak mau, aku balik lagi ke rumah. Rumahnya digusur. Mau ke rumah tetangga, orangnya udah mati. Tapi dari semua tempat hiburan, aku paling suka pergi itu ke pantai. Tapi aku juga bingung, mau ke pantai utara, bukannya berenang malah bergoyang. Goyang pantura. Tarik, Mang. Mau ke pantai selatan, takut ketemu Nyi Roro Kidul. Apalagi menurut legenda, bisa bahaya kalau kita pakai yang ijo-ijo. Ada anak kecil, bawa balon lima, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Itu balonnya warna ijo, ratus. Ada ibu-ibu, pengen masak, bawa tabung gas LPG yang warna ijo, itu tabungnya meledak. Aku rasa, hulek, kalau pergi ke pantai selatan, bisa hanyut dia. Orang kolor ijo aja pas berenang, kolornya diambil. Tapi yang paling kasihan sih teman aku. Lagi asik-asik makan bubur kacang ijo, mangkoknya diambil sama mamang yang jual. Aku rasa nih mamang nih trauma nih karena pernah kehilangan mangkoknya. Makanya mang, kalau gak mau kehilangan mangkok, mangkoknya dikunci stang. Dirantai terus digembok. Kasian kan temen aku lagi makan bubur kacang hijau, mangkoknya diambil. Akhirnya dia cuma bisa makan lalat hijau. Karena makan lalat hijau, dia akhirnya hanyut deh ke bawah ombak di pantai selatan. Oh ya, aku tuh suka pantai karena kalau di pantai aku tuh ngerasa santai. Kayaknya nih Bang Haji Oma ini tuh bikin lagu santai itu tuh di pantai. Santai. Nyanyi sambil kerokan karena kena angin pantai. Untung bekas kerokannya warnanya merah. Kalau hijau
bisa bawaannya tuh banget. Tapi gimana ya, kalau Bang Haji Oma itu ketemu dia lagi dulu. Pas Bang Haji lagi nyanyi gitu, yuk kita santai agar badan tidak tegang. Yuk kita santai agar otot tidak kejang. Nyerot hidungnya malah goyang. Goyang pantura. Tarik, Mang. Mama bubur kacang hijaunya datang. Mau digoyang, Mang? Enggak, Nyi. Saya datang sini mau ngambil mangkok saya. Tadi Bang Haji makan bubur kacang hijau saya belum bayar tuh. Bang Haji, jangan nyanyi dulu. Bayar dulu tuh, kasihan mamanya. Bang Haji nyaut. Santai. Gara-gara kekenyangan makan bubur kacang hijau. Ceritakan kumai. Keren banget. Keren banget. Syasyaki. Tadi dia ngomongin apa nih? Terus dia umur 11 tahun. 11 tahun udah? Udah anjir pemikirannya. Udah berani. Dia tuh Masuk dulu ya, Mbak. Masuk dulu ya, masuk. Di dalam bisa kayaknya. Mbak dari mana, Mbak? Selamat dari tadi. Hey, emang rumah Mbaknya di sini, deh. Di sini. Anjing. Ya, duduk dulu. Pak Koi udah ya? Open mic. Coba. Apa nih, Bang? Ada komen enggak, Bang? Maaf ya. Udah enggak datang tuh. Hah? Woi, udah enggak datang tuh. Apa ya? Apa? Sini, Bang, di kolong nih, Nek. Ini masih ada. Yang mau datang opening, Ical, yang mau ngurusin datang opening. Nih, yang mau masuk, Kita kedatangan Randy. Jadi Randy ini